sehingga bumi bisa disinari dan bisa beraktivitas ke sana dan kemari. Untuk mensyukuri nikmat tersebut, marilah kita sama-sama membaca tasbih, tahlil, takbir, dan tahmid dengan mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat Islam dari perbuatan orang jahiliyah, terutama bagi umat, bagi kaum wanita. Jika tidak ada Nabi Muhammad, mungkin kita kaum wanita sudah dirusak oleh orang-orang yang tak punya otak. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bersolawat untuk baginda kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para asatidzah, para mudabbiro, singkatnya santriwati rahimakumullah. Pada zaman ini teman-teman, kita sedang berada pada akhir zaman yang dimana dunia semakin tua, kiamat pun sudah mengeluarkan tanda-tandanya. Kelakuan orang jahiliyah pun terulang kembali, bencana-bencana alam semakin banyak terjadi, maraknya kasus korupsi, kezaliman banyak muncul sana sini. Orang zaman sekarang yang harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan, namun ini malah berlomba-lomba dalam kemusyrikan. Yang dulunya malu akan perzinaan, namun ini malah diumbar-umbar, aib sendiri pun dipiralkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabu zina innahu kana fahisyan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Meminum minuman keras adalah suatu yang haram, namun kini malah dianggap sebagai kebiasaan. Padahal istanibul khamr fa innaha umul khaba'ir. Jauhilah khamr karena khamr itu adalah induk segala kejahatan. Memakai pakaian pendek, memakai pakaian minim, mengumbar-umbar aurat dianggap biasa saja, namun memakai pakaian syar'i malah dianggap sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Di zaman ini teman-teman, semua serba ada. Teknologi semakin canggih, semua pun serba bisa. Mau belanja tak perlu ke pasar, tinggal buka HP, pesen barang, dan tunggu pak kurirnya datang. Jika kangen sama pacar, tak perlu surat-suratan, tinggal PC sama chattingan, lalu bilang ayam-ayaman, betul apa betul? Kalau lapar tapi mageran, tinggal order tanpa keluar. Jika malu dengan muka yang hitam, tinggal pakai filter Instagram. Itu baru di dunia virtual. Belum lagi pas di dunia nyata, kalau gak pede sama muka, tinggal tutupi dengan skincare Elina dan Sunisa. Masya Allah, serba mudah. Karena semua serba mudah, semua serba cepat. Bicara pun maunya cepat,
chattingan sampai disingkat-singkat. Kalau bilang post picture disingkat pak, kalau bilang by the way disingkatnya btw. Langsung kejakan sampai tahu dia disingkat MTD. Langsung kejakan ya saingan jadi disingkat SKD. Langsung kejakan ya pegawai dia disingkat PGD. Semua serba disingkat sampai akhirnya dunia ini pun ikut menyingkat. Orang-orang mukmin.